paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 di Kufah, Irak. Mazhab nomor 2 Maliki, meninggal di Madinah tahun 179, makamnya di Baqi, samping Masjid Nabawi. Mazhab yang ketiga Syafi'i, meninggal 204, makamnya di Fustat, Kairo. Saya pernah ziarah ke makamnya, Masjid Syafi'i. Yang keempat, mazhab paling kecil Hambali, meninggal di Baghdad, Irak, makamnya di Baghdad, Irak. Empat imam. Menurut mazhab Hambali, tidak ada qabliyah Jum'at. Khatib langsung naik ke atas, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung azan, tak ada qabliyah Hambali. Tapi menurut mazhab Syafi'i, ada qabliyah Jum'at. Mana dalilnya? Satu, ma min mafrudatin, setiap solat fardu pasti didahului dua rakaat. Fardu subuh ada dua rakaat, fardu zuhur ada dua rakaat, fardu asar ada dua rakaat, fardu maghrib ada dua rakaat, fardu isya ada dua rakaat. Sekarang saya tanya, solat Jum'at itu solat fardu apa solat sunat? Solat fardu, maka dalilnya umum. Setiap solat fardu pasti ada dua rakaat. Maka kalau Jum'at itu fardu, berarti ada juga dua rakaat sebelum Jum'at. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, ma baina kulli adzanaini shalah. Kalau ada azan, ada iqamat, maka ada solat qabliyah. Solat Jum'at, ada tak azan sama iqamatnya? Ada, maka ada qabliyah. Idul Fitri, ada tak azan iqamatnya? Tak ada, maka tak ada qabliyah Idul Fitri, tak ada qabliyah Idul Adha. Salat minta hujan istisqa, tak ada azan iqamatnya, maka tak ada qabliyah istisqa. Tapi dalam hadis, ma baina kulli adzanaini shalah, kalau ada azannya, ada iqamatnya, maka ada qabliyahnya. Maka salat Jumat pun ada. Itu dalil kedua. Dalil ketiga, salat Jumat itu pengganti zuhur. Kalau solat zuhur ada qabliyahnya, maka penggantinya pun ada. Karena yang menggantikan itu posisinya sama dengan yang digantikan. Solat Jumat pengganti zuhur, zuhur ada qabliyahnya, maka yang digantikan ada qabliyahnya, yang menggantikan pun ada qabliyahnya. Dalilnya qiyas. Ini yang ketiga. Yang keempat, Abdullah ibn Mas'ud tak pernah meninggalkan solat sebelum Jumat. Ummu Habibah, dalil kelima, melaksanakan qabliyah. Oleh sebab itu menurut mazhab Syafi'i, ada qabliyah Jumat. Maka bapak, kalau solat di masjid, masjid itu azannya dua kali, laksanakan qabliyah Jumat menurut mazhab Syafi'i. Saya pergi umrah di Makkah, ada azan dua kali, tapi azannya setelah masuk waktu. Kalau sebelum masuk waktu zuhur, tak ada qabliyah. Qabliyah dilaksanakan setelah masuk waktu. Kalau muazin salah azan, azan dia jam 12, padahal belum masuk waktu zuhur, ada orang melaksanakan qabliyah zuhur jam 12, tak sah, karena qabliyah setelah masuk waktu, bukan sebelum masuk waktu. Tapi jangan kelahi gara-gara ini. Yang berkeyakinan dengan Hambali, tak ada qabliyah. Yang berkeyakinan dengan Syafi'i, ada qabliyah. Jangan kelahi gara-gara qabliyah sampai tak solat Jumat. Anak NU sama anak Muhammadiyah berdebat tentang kunut subuh sampai jam 2 malam. Besoknya sama-sama enggak solat subuh. Ini masalah, problem. Jangan begini. Nata'awan fi mattafaqna wa nata'azar fi makhtalafna. Pada perkara yang kita sepakati, mari kita beramal. Pada perkara yang kita berbeda pendapat, mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Saya pribadi berpegang kepada ada qabliyah Jumat. Maka saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang dalil-dalil qabliyah Jumat. Tapi saya tak menyesatkan, menyalahkan, mengkafirkan, membid'ahkan sahabat saya yang mengatakan tak ada qabliyah Jum'at. Karena empat mazhab itu adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jama'ah. Wallahu'alam.